bid'ah wal-ahwa, ahlul bid'ah al-aqaidiyya, wa ahlul bid'ah al-siyasiyya. Ana aqul baynana wa baynakum al-salaf, baynana wa baynakum al-kutub, kana fa yakul ajda baynana wa baynakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Kita masuk ke muka surat 228. Qala rahimahullahu ta'ala mudakhalah, yaitu ada pertanyaan yang masuk. Kaifa jam'u baina hadis, bagaimana menggabungkan antara hadis? Inna syaitana qad ya'isa ayyubada fi jaziratil arab, sesungguhnya syaitan telah berputus asa untuk disembah di semenanjung Arab. Wa baina wuqu'i syirik fiha, dan menggabungkan hadis yang menyatakan kesyirikan ada, akan ada lagi terjadi di jazirah Arab. Wa audati ibadatil ausa asnami ilaiha, dan kembalinya peribadatan pada berhala ke jaziratul Arab. Al-jawab na'am, huwa ya'is, memang setan berputus asa. Lakinnahu ghairu ma'sum, enggak tahu nih hu kembali kemana ini. Akan tetapi, ataukah maksudnya Arab, Arab tidak terpelihara. Hadza yahtaju bihi al-juhal wa ubadul ausan, hadis ini dipakai oleh orang-orang jahil dan para penyembah berhala. Asyaiton la yai'asu min ighwa'il khalq, syaitan tidak berputus asa dari menyesatkan para makhluk. Wa saddihim 'anil haqq, dan tidak berputus asa untuk menghalangi mereka dari kebenaran. Tapi qad ya'asu minasyirik, tapi terkadang dia akan berputus asa dari menjadikan mereka berbuat syirik. Makanya hadisnya memang tidak sependek yang disebutkan di dalam pertanyaan. Hadisnya innasyaiton qad ya'isa ayyabudul musallun fi jaziratil arab. Hadisnya gitu sebenarnya. Syaitan iya. Fa'ilnya jelas dalam hadis sebenarnya, kalau tidak diringkas, setan berputus asa untuk disembah oleh orang-orang yang sholat di jazirah Arab. Jadi kata para ulama pensyarah, kalau orang yang rajin sholat di jazirah Arab, setan putus asa. Memang lain. Tetapi walaupun setan putus asa karena dia melihat kemungkinan terlalu kecil, namun terkadang dengan takdir dari Allah ada juga, tetap ada orang yang sholat tapi berbuat syirik. Mungkin datang dari luar waktu haji ke waktu umrah, memang dia suka berbuat syirik, walaupun sholat tetap syirik juga. Atau mungkin orang Arab yang semula sholat tapi karena tidak menjaga akidah baik-baik, tidak menghiasi imannya dengan ilmu, sehingga senang ditipu dan dipesongkan. Setan sudah putus asa melihat betapa besarnya kemajuan Islam di semenanjung Arab setelah dakwah Nabi Muhammad SAW. Namun ternyata suatu saat terjadi lagi kesyirikan. Iya, kalau dimutlakan itu dia yang dari kalangan jinnya, iya, jin yang terlalu jahat. Iblis itu jin. Nah, iblis dari kalangan jin, ya dia induknya sudah. Maksudnya di kalangan jin-jin mereka berbelah syaitan dan iblis. Iya, dohirnya begitu ya. Karena masih satu jenis dohirnya, wallahualam. Cuma manusia tidak dapat melihat jin. Itu ujian kita lebih berat, sahih. Tak nampak, kalau nampak boleh lah. Mungkin iya. Karena mereka tu lebih boleh bully ya. Iya, boleh saling berperang dan sebagainya, seperti dalam hadis-hadis itu syaitan-syaitan diperangi oleh jin-jin muslim, boleh saling lihat. Kita tak mampu. Alhamdulillah. Allah melindungi. Kalau dilihat tuh ketakutan manusia ini. Jelas kita tidur di rumah malah tak tenang. Di bilik seorang-seorang tak tenang. Di dalam kamar mandi pun tak tenang. Nah, nak buat usaha kemajuan dan khalifah pun susah. Jadi takut kan? Ya Allah memberikan hikmah. Ada hikmahnya. Kita tak melihat. Iya. Insya Allah yang ngaji-ngaji yang baik-baik.
cuma satu ya. Macam Nabi Adam masuk syurga ya. Iblis ni sudah diusir ya. Iblis dengan syaitan ya. Tapi macam mana tak Nabi tahu. Adam boleh dipengaruhi mungkin syaitan tu makan buah kundi tu. Mungkin syaitan yang di dalam korin yang di dalam hati bukan mustahil, itu yang belum dikeluarkan. Tapi yang itu macam kosong kan? Jelas. Iblis syaitan dah dihalau di syurga kan? Kalau iblisnya iya, kalau syaitan yang di hati manusia di masa itu kita tak tahu. Tapi yang pemberian Adam itu bukan iblis kan? Selalu makanya syaitan. Wawaswasa ilaihi syaitan. Makanya mungkin iblisnya diusir, tapi syaitan yang dalam hati ya, itu yang Allah masih siapkan untuk menguji Nabi Adam dan Hawa. Syaitan berada dalam syurga kan? Ini berada Nabi Adam kan? Di masa itu masih masa-masa awal. Kita pun tak tahu loh. Iya. Tahu kita boleh tahu kan? Iya. Sebagaimana sebelum Adam diciptakan, mungkin aja setan sendiri, iblis sudah ada di surga seperti malaikat dan atau tatkala yang diusir yang iblisnya, setan yang lain belum waktunya mungkin. Allah merahasiakan. Tapi kita lanjutkan terlebih dahulu kata beliau di sini wayahsul, namun terkadang terjadi kesyirikan walaupun setan putus asa, ternyata terjadi juga ya gara-gara apa, manusianya sendiri yang lemah. Setan sekedar mengajak dan tak punya apa-apa, tapi manusianya yang taat akhirnya tetap syirik lagi. Tayyib qad yarjuhu wa la yahsul, terkadang setan mengharapkan ada kesyirikan namun tidak terjadi pada orang-orang tertentu. Misalkan fahuwa lamma ra'a dhuhuratin, yaitu setan tatkala dia melihat menangnya agama ini, wa dhuhural Islam, menangnya Islam di masa-masa itu, ya isa min ayyaudu ila syirik, setan berputus asa dari kembalinya orang-orang jazirah Arab kepada kesyirikan saking dahsyatnya kemenangan di masa itu dan hebatnya. Fahadha la yaqa, maka ini tidak terjadi, yaitu untuk semuanya kembali syirik memang tidak akan terjadi. Fa innahu la tazalu ta'ifatun 'alal haqqi mansuratan hatta ya'tiya amrullahi ta'ala, karena akan senantiasa ada sekelompok orang yang di atas kebenaran dalam keadaan tertolong sehingga datanglah urusan Allah ta'ala. Tayyib, untuk semuanya menyembah setan atau menyembah selain Allah itu tidak akan terjadi. Pasti ada yang tetap setia di atas kebenaran. Ya'ti amrullah hatta ya'tiya, sehingga datang urusan Allah, yaitu angin selembut sutra ya dari Syam dan Yaman untuk mewafatkan orang yang mukmin biar tidak merasakan ngerinya hari kiamat. Diwafatkan dengan baik. Yang tersisa yang paling busuk-busuk. Wa amal hadis fa inda ahli ilmi lahu ajwibatun iddah. Adapun hadis tadi, hadis yang setan berputus asa, menurut para ulama ini ada sejumlah jawaban. Min hadi antaranya anna ya'sahu ghairu maksum. Walaupun istilahnya agak aneh ya. Kenapa istilahnya maksum? Keputusasaan setan tidak terjaga. Maksudnya apa? La yastamir, tidak terus-menerus. Mungkin suatu saat tahu-tahu ada harapan lagi tatkala Arab dikuasai oleh orang-orang sufi ke orang Syiah misalkan di beberapa masa itu. Qad ya'isu minasyai, terkadang setan berputus asa dari suatu perkara, wa yasu, namun ternyata perkara itu terjadi juga. Wa qad yarjuhu wa la yasul, dan terkadang setan mengharapkan itu terjadi namun tidak terjadi, tetap keputusan di tangan Allah. Wa lam yaqulin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam innallaha ya'asah, gitu ya akhirnya. Nabi tidak mengatakan Allah membuat dia berputus asa, namun wa innama ya'isahu, tapi setannya yang putus asa. Padahal jelas Allah Maha tahu. Tetap di jazirah Arab setelah itu tatkala ada kemunduran atau syirikan ada lagi. Walaupun tidak semua orang yang syirik. Fa huwa qad yatu syai' wa la yahsul. Terkadang syaitan mengharapkan sesuatu namun tidak terjadi. Wa qad ya'asu minhu wa yahsul. Terkadang dia berputus asa dari perkara itu ternyata malah terjadi. Falaisa bima'sum. Ini istilah yang sebenarnya tidak sesuai ya.
Tapi apa? La yastamir, tidak terus menerus situasinya. Memang terkadang naik turun. Iya, tidak terus menerus. Ghairu mustamir lebih sesuai daripada istilah maksum, terpelihara. Wa ajaba ahlul ilmi bi jawabin akhar. Ulama menjawab dengan jawaban yang lain. Wa huwa annahu ya'isa min ayyaudu ala halihimul ula, yaitu maknanya syaitan berputus asa untuk mereka, yaitu semua semua penduduk jazirah Arab itu kembali kepada keadaan pertama, yaitu masa jahiliyah. Mustahil sudah kalau itu. Wa yutabiqu ala syirik, dan semua bersepakat untuk syirik. Ya ini mustahil. Kalau sampai semuanya, tak mungkin. Allah akan selalu menjaga. Wa ya'udu ila halihimul ula, terulang-ulang ya, kembali ke keadaan pertama. Ya ini yang setan putus asa. Wa hadza la yaqa, dan ini memang tidak akan terjadi. Li annaha la tazalu ta'ifatun 'alal haqqi mansurah, terulang-ulang sebenarnya. Hatta ya'ti amrullah, senantiasa akan ada sekelompok orang yang di atas kebenaran dalam keadaan tertolong sehingga datangnya urusan Allah, yaitu hari kiamat nanti. Akan ada. Iya betul. Tidak langsung menguasai secara mutlak. Pasti tetap ada orang-orang yang selalu jadi mujaddid setiap 100 tahun sekali memperbaiki umat. Tak mungkin semuanya sepakat untuk jahiliyah lagi. Banyak yang mati syahid ya? Ada aja banyak. Allah menghendaki umat Islam, umat Muhammad banyak yang lebih banyak yang masuk surga daripada umat lain-lain. Makanya ditolong lewat syahadah, bahkan syahadah yang di jalan-jalan, accident dan sebagainya. 25,000 dah syahid. Allah itu tak tahu yang tak dikuali. Mungkin 30,000 mati. Ini hari-hari ini sedang ada peletupan yang tempat-tempat yang dikuasai oleh orang-orang Yahudi itu, yang tatkala pasukan yang berkhianat memang mundur. Oke, sekarang sedang diproses diletup-letupkan. Itu perangnya banyak yang cuma permainan sandiwara. Nampak hero, cucunya tahu-tahu kok mundur. 30,000 banyak. Keadaan tawakal Allah. Tayyib al-jawabun wa jawabun salis, jawaban yang ketiga, wa huwa annahu arada sahabat, yang Nabi inginkan dalam masalah ini sahabat, yaitu setan putus asa untuk para sahabat di jazirah Arab berbuat dan menyembah dirinya lagi. Li'anna huja'a fi ba'dhi riwayatih, karena di sebagian riwayat lafadznya ayyabudahul musallun, orang-orang sholat menyembahnya. Jelas orang sholat yang paling sempurna ya para sahabat. Iya, berarti boleh jadi hadis ini bicara tentang di zaman yang itu memang. Saking hebatnya kemenangan di masa itu, bukan yang setelah-setelahnya. Yang setelah-setelahnya setan berusaha lagi mulai dari awal. Wa alhuna lil ahad, yaitu orang sholat yang itu, bukan sholat yang main-main atau sholat yang malah tetap syirik aja, bukan, tapi sholat yang memang layak dikatakan orang sholat. Ay as-sahabah, para sahabat. Qad ya'isa, yaitu syaitan, min ruju'i sahabati li syirki wal kufr, syaitan telah berputus asa dari kembalinya para sahabat untuk menuju kepada kesyirikan dan kekufuran. Li'anna allaha fataha alaihim, karena Allah telah membukakan rahmatnya kepada mereka. Wa waffaqahum, memberikan taufik kepada mereka. Wa bassarahum, memberikan basirah, mata hati yang tajam pada mereka. Tak akan dibuli lagi oleh syaitan. Fayaisa syaitan, maka syaitan berputus asa. Ayya'udu li jahlihim, untuk mereka, para sahabat kembali ke jahiliyah mereka dahulu. Mithla ma fi hadithi Uqbah radhiyallahu an, seperti dalam hadis Uqbah radhiyallahu anhu, wallahi ma akhafu alaikum an tusyriku ba'di, maka demi Allah aku tidak khawatir kepada kalian untuk kalian berbuat syirik sepeninggalku, untuk para sahabat. Baik, hadis muttafaqun alaih, yakni ashabah radhiyallahu anhum wa ardahum. Wa kullu hadhil ajwibah as-salasah sahihah, semua jawaban yang tiga ini benar. Ya, ada beberapa kemungkinan. Wallahu ansama sahabah, Allah memaksumkan, melindungi para sahabat dari kesyirikan, bukan dari dosa-dosa yang lain. Wa hafidhahum radhiyallahu anhum wa ardahum. Baik. Demikian pula ijma' mereka terpelihara. Ilahuna wallahu a'lam.